aku digerebek di kantor. Mau lihat kantor aku? Ayo sini masuk. Nah, selamat datang di kantor aku yang ya humble dan nyaman ini, Ci. Humble dan nyaman. Maaf ini suasananya masih Christmas dan tahun baru, padahal udah lewat ya, udah lewat lama, tapi ya udahlah. Say hello. Halo. digerebek terus ya. Jadi di sini tempat teman-teman bekerja. Ada di sini dari LH dan di situ dari Mama Beauty. So, nah kalau di sini kita bisa lihat ada small living room. Kalau misalkan ada tamu lagi pengen berkunjung, nunggu-nunggu atau lagi mau meeting tapi masih ya belum waktunya lah, tapi kecepatan datang gitu. Nggak, ini aku sengaja bikin living room suasananya sedikit pop, agak orange gitu, dan juga karpetnya jadi bisa matching, karena kan di sini tone-nya tuh lebih banyak warna-warna industrial gitu ya. Jadi aku pengen ada satu yang di satu sudut tuh yang pop. Nah, ada air mancur walaupun belum jadi, maaf ini. Dan yang paling aku suka dari living room ini Samsung The Frame TV. Ini tuh bisa jadi satu ruangan ini tambah cantik karena bisa ada artwork yang aku pajang di sini, dan bisa ganti-ganti, mau dipakein video juga bisa, looping gitu. Jadi gimana? Cantik nggak Samsung Frame aku nih? Oh, keren kan? Samsung The Frame TV. Nah, oke. Kalau ini ruangan apa? Ini adalah studio. Jadi kalau di sini teman-teman ingin mempromosikan sesuatu atau kita punya produk baru atau produk lama yang pengen misalkan di sale atau pengen dipromosikan atau pengen diperkenalkan kepada customer, biasanya kita live-nya di sini. Ini ada mini studio, ada ruangan ganti, dan ya mereka kalau live di sini begini nih. Halo. Semangat. Ini mereka lagi live dan aku sebentar, aku kayaknya ada ini ya. Wait. Oh, ada meeting Zoom bentar. Aduh, pas banget nih. Halo, selamat pagi. Sorry. Kita jadi meeting kan ya? Iya, bentar lagi. Oh, ntar lagi. Oke, kalau sebentar lagi pas banget nih. Aku pengen jelasin nih buat kalian semua tentang ruangan ini. Kenapa ini menjadi salah satu ruangan favorit aku? Karena ada tada! Samsung The Frame 75 inch, the newest option from The Frame. Ini kalau meeting Zoom puas banget karena Samsung Frame 75 ini benar-benar jernih, benar-benar bisa apa ya, bikin meeting kita jadi lebih nyaman. Yang aku suka dari Samsung Frame 75 ini adalah nih customizable. Jadi buat kalian yang interiornya apa, misalkan ruangannya warna apa tuh bisa custom. Jadi bisa pilih sesuai nih, sesuai dengan apa yang kalian rasa cocok untuk ruangan kalian. Kalau aku pilihnya warnanya thick karena cocok sama ruangannya, jadi nggak terlalu apa ya lari kemana-mana. Kalau yang tadi di sana itu brown, kalau nggak salah ya brown ya. Di sini thick. Nah, ini modern frame design ini tuh keren banget, tipis, dan as you see, it's so modern, keren ya. Dan yang pastinya banyak lagi keunggulan dari Samsung Frame 75 ini. Salah satu keunggulan lainnya adalah QLED. Apa sih itu QLED? Nah, warna yang dihasilkan itu 100%, aka kayak jernih banget dan udah asli. Apa yang kita lihat itu yang kita dapat. Keren kan? Oh, yang paling menariknya lagi, kalau misalkan TV, biasanya kalau kalian matiin itu gelap hitam. Kalau ini beda, ini ada art mode. Jadi bisa menjadikan Samsung Frame 75 ini seperti frame art atau penghias ruangan. Oh, ini dia. Ini bisa diganti lukisan, artwork, ataupun juga foto-foto yang pengen kalian tampilkan di sini supaya ruangannya juga tetap kelihatan cantik dan kece. Ini multifungsi, mempermudah, mempercantik. Apalagi sih yang dibutuhin? Samsung The Frame TV. Oke, kalau ini adalah ruangan
ini pantry buat semuanya. Biasanya kan suka bawa makanan terus kurang hangat gitu, tuh bisa dipanasin di sini. Terus juga kalau misal pengen ngopi, ini semua staff boleh loh ngopinya. Lucu ya, kita tuh nggak ada yang bubuk, kita brewing sendiri gitu, gaya banget ya. Jadi ini kopi aku sengaja siapin kalau pengen ngopi, pengen apa. Terus juga di sini ada dispenser, aku saranin semua pakai ini ya, tumbler gitu, dan juga pakai botol minuman. Jadi kita less plastik. Jadi kalian misalkan pengen refill boleh siapa aja. Kita tinggal tunggu kulkasnya aja nih, belum ada. Terus juga di sini nanti akan ada meja buat mereka makan. Nah, kita ke kamar aku yuk. Aja kamar aku, ruangan aku. Nah, ini dia nih. Ruangan favorit ya, ruangan sendiri ya. Ini kalau di sini bisa dibilang kamar atau ruangan aku sih. Jadi aku betah banget di kantor, bisa lama banget di sini seharian, balesin email, organizing things, Zoom meeting, terus browsing-browsing, cari inspirasi. Atau bahkan kadang-kadang kalau lagi nggak terlalu apa ya, nggak terlalu sibuk, everything udah dikerjain, ya udah santai-santai browsing, misalkan lihat tren make up, tren skincare, plus ini coba deh kalian lihat nih, the Zero dari Samsung. Jadi aku nggak terlalu apa ya, nggak terlalu pernah merasa bosan. Ini aku bisa ganti-ganti artworknya, bisa ganti-ganti, dan plus bisa ada suaranya. Kita coba ya, kita sambil dengerin musik ya, santai-santai. Spotify. Terus kalau lagi meeting atau lagi presentasi, B-Zero ini juga pas banget. Jadi kita bisa rotate. Tuh. So cute. Ini terlalu keren, aku juga nggak ini ya, nggak nyangka ini ada produk sekeren ini. Dan buat kantor ataupun di rumah juga pas, tapi menurut aku di kantor jadinya benar-benar apa ya, bikin ruangan aku atau ruangan kantor jadi benar-benar lebih nyaman. So kita cek speakernya kalau kalian nggak percaya. Gimana, nggak seneng tuh kerja di sini? So nice. Atau kalau mau lihat YouTube, mau lihat konten sendiri, review-review juga di sini biasanya aku. Atau lagi cek-cek konten-konten orang, konten-konten kreator yang lain lagi ngerjain apa sih. Jadi review-review juga di sini. Jadi bisa sambil cari inspirasi, bikin apa ya? Bikin notes gitu. Biasanya aku makan siang juga di sini. Nerima tamu juga di sini. Semuanya di sinilah. Na 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 na. Suaranya enak ya. Ever baby. Mau tahu enggak? Ini aku baru tahu. Baru tahu karena aku baru memiliki The Zero keren ini, dan aku pengen share sama kalian semua betapa keren dan kece-nya ini produk. Dan menurut aku ini sesuatu hal yang gak bakal kalian seselin kalau kalian benar-benar punya ini. Nih, ini aku kasih lihat ya. Tuh. Nyambung. Kenapa sih keren banget? Tuh. Gila, nyambung. Cuma di tak. Aku udah gak ngerti betapa kerennya ini The Zero. Udah gak ngerti. Ini benar-benar mempermudah hidup aku. Dan mudah-mudahan juga buat kalian semua terinspirasi dan bisa mempermudah hidup kalian. So thank you, Love, udah menggerebek, dan juga Samsung udah apa ya, aku udah ceritain sedikit experience aku. Thank you banget udah lihat-lihat kantor baru aku. Mudah-mudahan apa ya, hari kalian menyenangkan, dan see you next episode. Thank you, Love. Bye. Lanjut kerja dulu.